sejahtera guys. Hari ini kita nak buat video unboxing barang daripada TCE Sport. Okay guys, yang ni ialah material yang Team Seahawk bagi untuk influencer produk mereka ya. Okay, kita cuba buka. So kita ada bila kita scan 2D barcode ni, dia akan bawa kita ke website TCE Sport. Terakhir kita ada Wikipedia. Okay guys, kita buat unboxing sekarang. Okay guys, so dalam package kali ini kita ada t-shirt. Kita ada t-shirt. So kita ada color putih dan yang tadi tu color hitam ya guys. Kita ada juga beberapa gewang ya. So kita ada gewang Jump Frog Amazon Hunter. mm 26 gram. Dan kita ada gewang splash bag 80 mm 26 gram. Ini pun dari Seahawk juga guys. Dan kita ada baitcaster reel daripada Seahawk Instinct 103 HSL. Okay guys, nanti saya akan cuba buat review dia. Kita ada juga produk card dan sini dia produk card dah. Dia ada card thank you dan dia tulis thank you for taking your time in providing an honest review of one of our products. We hope that this will meet or exceed your expectations and provide you with many fun and enjoyable fishing moments. You may find more product info and warranty card details by scanning the QR code provided. So untuk kali ini saya dapat Reel Instinct dan Reel Omni ya. So ni Reel Spinning Omni dan 800 ya. Okay, saya akan buat review dia nanti. Okay, ini ialah product information card.
So untuk dua reel yang Sihok bagi, iaitu reel Omni 800 dan Instinct. Dan inilah reel Omni. Okey, untuk dua reel ni saya akan buat unboxing kejap lagi, tak lama lagi ya. Mungkin dalam 2 minggu atau 3 minggu atau minggu depan, tengok bila saya free saya cuba buat. Oh, ada lagi barang. So dalam ni kita ada lagi satu jump rope 4mm 15 gram. Shaki. Jump rope ni Shaki ya. Hari tu saya dah tengok video yang tak pasti yang mana satu. Saya kalau tak silap saya yang ni ya. Memang meletup lah. Banyak gila. Okay, so tak sabar nak try. Harap-harap boleh buat video live nanti. Dan ada lagi satu jump frog Amazon Hunter. So color putih 26 gram 80 mm. Dan kita ada treble hook untuk gewang-gewang yang memerlukan hook yang kuat. So kita ada saiz 10, saiz 20, dan saiz 30. Gewang hook ni rating dia 3X ya. So kekuatan dia 3X. Okay, nampak kuat. Memang perlukan. Bagi yang suka main tuman ni, mereka benda yang mereka selalu shortage. Double hook. Sebab gewang selalu beli baru. So setiap kali kita beli gewang, kita kena beli hook juga. So betul tukar hook. So memang amat berguna hook ni. Double hook. Dan kita ada arm sleeve. Okay, kita ada arm sleeve daripada Sihok. Dia UV protection dia 50, UPF dia 50 plus ya guys. So bukan saja untuk mancing, boleh guna untuk hiking, bicycling, climbing, jogging dan juga golf. Made in Korea guys. Made in Korea. Saya dah pernah pakai yang ni dan cakap memang selesa. Memang selesa, memang selesa. Selesa. Dia tak rasa, dia tak rasa ketat. Tak rasa ketat macam, tak rasa ketat. Dan biasa bila kita pakai, kita akan, yang biasa bila kita pakai arm sleeve ni, kita ada satu bahagian yang kita akan selalu sakit, iaitu bahagian dekat lengan kita, yang dekat bicep, tricep tu. Dan bahagian ni akan ketat, dia akan, bila dah lama pakai, petang tu akan rasa pedih ya. Okey, untuk Sihok punya kita tak rasa pedih ya, sebab dia memang seluruh kain dia memang elastik ya. Seluruh kain dia memang elastik. Dia nampak pendek tapi dia elastik. So dia memang, dia bukan ada getah kat sini saja, dia memang elastik sepenuhnya. So dia tak rasa sakit kat atas ya. So memang selesa guys, saya dah pakai ni dah 2-3 kali. 2-3 warna, saya ada 2 warna. Mereka dalam warna hitam dan mereka dalam warna biru ya. Dan logo dia pun tahan lama. Okey. Dan glove. Saya dah pernah guna glove ni. Apa yang saya suka dengan glove ni guys? Saya pernah guna banyak jenis glove lah. Daripada banyak jenis glove yang saya pakai, dua benda yang saya selalu kekurangan dia ialah zip-on dia cepat rosak. Dan getah dia akan hilang guys.
Okay guys, ini yang baru ya. Ini yang baru saya terima. Saya tunjuk lagi satu yang saya dah pakai lama ya. So ni glove yang saya dah pakai lebih dari setahun ya guys. Dari warna dia kita dah boleh tengok glove ni agak lama. So masih okey lagi guys. Jadi zipline dia masih okey lagi dan getah dia. Ini saya paling kagum dengan glove kali ni. Dah cuba berbagai jenis glove. Getah dia tak hilang lagi guys, masih macam baru lagi. Beza dia dah lebih setahun guys, beza ni dan beza sekarang. Getah dia tak hilang, tak cabut. So memang bagus ya guys, memang bagus. Dan color dia pun okey lagi. Yang lama tu koyak pun lain semua, bagian semua bagian lain semua okey, cuma bagian yang ni pun dia koyak sebab terkena hook toman lah. Toman rontal kena hook. Kemudian dia lubang kecil je. Lepas tu dia dah meribak. So kali ni Seahawk bagi glove baru. So kita try ya. Dan kita ada stiker. Yeay. Saya suka collect stiker guys. Ini stiker baru Seahawk guys. Yang stiker lama dia saya akan tunjuk kat kayak nanti. So ini stiker baru Seahawk. Stiker-stiker baru Seahawk. Oh, memang menarik. Gone fishing. Kick some bath. Gambar toman ya, gambar toman. Kita ada stiker SOL. Ah, menarik. Kita ada stiker looking for fish SOL. Dan ni kita nak beli satu paket. Okay, stiker ni comel-comel guys. Keep calm and fish on. Eat, sleep, fish. Repeat. Seahawk. Yes. Yes. Okay guys, ini saja unboxing untuk saya dari saya untuk kali ini. So saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada TC Sport untuk memilih saya sebagai product influencer mereka. Okay guys, kita jumpa dalam next fishing video atau next unboxing video. Kita ada dua reel untuk buat unboxing. Terima kasih.